Tenda, aku datang kok tenda. Aku nanti berangkat nyusul ya. Kamu berangkat dulu. Kamu senantiasa keren keci, keren keci, Jer Zeus. Gila. Bagus, Mbak Tenda. Rapi bener, rapi bener orang-orang ini. Udah tapi udah ngalahin aja nih pakai lipstik. Saya bajunya biasa. Harum banget ya, harum banget ya. Harum dia. Mau ke nikahan Mas Anggi. Wangi tenan, wangi tenan, wangi tenan. Artisku. Sama cembe. Sugeng dalu kedari. Lu kok pada enggak mandi sih? Aku nanti habis ini aku mandi. Nanti keburu habis lah. Wah, wah berangkat ya, berangkat ya, berangkat ya. Enggak kayak gitu, Bro. Kamu transfer enggak? Mas. Wes, nah arep lewat. Bagi berangkat apa sini? Transfer aja. Transfer aja. Oke deh. Mau sampai ditunggu ku Erwin. Yo. Wah, wah, wah Andi Nur Prabowo. Andi Nur Prabowo. Ngelesot ya. Sampeyan gak boleh. Dua aku pagi, Mas. Berangkat aku. Andi Nur Prabowo slepe, Om. Hari Minggu iki, Mas. Sabtu. Oh, Sabtu ya. Tapi libur. Libur. Oke deh kalau itu mau. Tanggal merah. Tanggal merah. Ya wis. Ke mana kamu? Mau buah nanti. Aduh, pulang jam berapa kamu? Nanti. Cepat toh. Ya di aku tunggu ini. Yeah, yes. Wih, gokil. Viral kan. Gokil Pak RT. Viral. Tapi ganas loh Pak Ki. Kalau kopling dilepas ganas tuh Pak. Nyut langsung nyut. Yo, ganas pol. Yo, coba. Kayak ini, kayak kebo. Yo. Wih. Pak RT, kocak Pak RT. Pak RT terbaik di alam semesta. Mas. Ron, kopi Ron. Nanti ya. Ini motor siapa ini? Motor siapa ini? Ngawur. Kacau Indonesia kacau. Enak gak Pak? Berde. Asoy, enak. Enak ya. Asoy gay boy. Mantap. Mulus motorku masih mulus. KLX terbaik. Mantap siwa raga ini. Tiba-tiba kos didatangi Mas James dari Ngonolo. Dari Jawa Purworejo. Dari Purworejo. Ketemu waktu di ini syuting Jogotongo sama Mas Ucup Klaten, tiba-tiba datang ke Kos Derit. Kaget ini kok bisa tahu alamat Kos Derit, Mas? Intinya tadinya enggak tahu, cuman nyari-nyari di Google Map. Oh. Nyari informasinya lewat situ. Ini kalau dari Jogja. Purworejo. Iya, dari Purworejo langsung ke sini. Iya, langsung. Masya Allah. Jadi intinya bener kepengen ketemu langsung kayak gitu sama Mas Nopek. Waduh, aku kaget aku kan tadi di kamar Mas Yono sama Mas Topa, tiba-tiba ada Mas Jem datang. Ngapunten sik, kula usuk-usuk. Nggih, nih nah, niki bening. Nih channel-e ngono loh lho, iki teko Purworejo sing kae lho, channel komedi ka lho. Ngono loh. Nah, niki kok iso dapat alamat Kos Derit, berarti sampai nyari-nyari sendiri nonton vlog, nonton. Jadi setiap Mas Nopek upload atau teman-teman Mas Nopek upload, saya lihat ini. Saya lihat bahkan saya cari di internet di mana akhirnya ketemu nekat ya wis tak cari ke sini. Gokil nek seumpama aku gak ono pripun. Sampean prediksine aku gak ono ning Kos. Prediksi saya, prediksinya Mas Nopek ini mungkin gak ada lagi tour kan gitu. Soalnya habis upload video. Iya. Yeah. Videonya biarlah jadi kenangan. Iya, yaitu saya tadi sempat agak lemes di jalan itu. Wah, ini tetap gak ketemu Mas Nopek. Tapi saya nonton di video lain,
Mas Nopek kan di sini intinya lama kan gitu. Okay. Pasti nanti kembali lagi sampai kapan aku tunggu gitu. Ululul, sampai tunggu? Iya. Waduh. Ya udah daripada jauh-jauh Purworejo ke sini, Mas. Nggih. Okay. Ibaratnya tinggal nunggu aja, Mas, enggak? Tapi ngapunten nih, niki tujuane nopo ketemu kula niki? Kula kan mboten saged ngekeki nopo-nopo. Ngefan. Cuman ngefan menurut saya Mas Nopek ini orang yang luar biasa. Jadi apa ya? Jadi kalau diomongin susah, Mas. Lah. Ngefan apane sih di fan, Mas? Iya, luar biasa bisa menonton intinya kayak gitu. Ya ampun. Iya benar. Pokoknya enggak bisa saya sampaikan dengan kata-kata mungkin lah seperti itu, Mas. Nggih. Lah kula badhe ditinggal dadi mboten saged nemani terus. Wis mboten nemu, sing penting pun kepanggih. Nggih. Wis ketemu kayak gini wis rasane senengi luar biasa, Mas. Nggih. Iya. Niki berarti baru datang dari Purworejo tadi malam. Tadi malam jam 5-an. Nggih. Terus sampai di Depok. Nggih. Nah, sore tadi langsung ke sini. Walah. Jadi tadi pun sempat bingung aku kalau mau kereta api, naik kereta api dari Depok ke sini saya bingung takutnya enggak ketemu. Nggih. Soalnya nge-grab. Iya, soalnya saya gali informasi nanti dari stasiun ini turun sini, bingung saya, Mas. Nggih. Iya. Nge-grab mawon langsung satset bat-bat langsung ketemu. Walah. Nggih. James, Raus Alpripan iki Mas Topa sampai di parane kos lah. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun. Kula semantur pun. Mau anu sempat ketemu Bapak kos? Nggih, sempat ketemu Bapak kos, cuman saya kan di situ setengahnya kayaknya saya tetap enggak bisa lah nemui Mas Nopek karena Mas Nopek ini termasuk orang terkenal artis. Walala. Paling tidak di situ kan tetap ada jadwal ketemuan atau segala macam kan gitu. Ternyata sekali saya masuk kosnya ketemu sama bapak penjaganya itu, mau ketemu sama siapa? Mas Nopek. Udah janjian? Belum, saya bilang. Ya coba ditelepon. Nomor telepon enggak ada saya, nomor HP-nya. Gimana mau ketemu kan gitu. Ya emangnya sama siapa? Saya fan-nya dari Jawa Tengah, Purworejo, Pak, saya bilang. Ada bukti? Ada. Nah, video-video yang pernah sekali dulu kita ketemu tak kasih tahu semua. Oh ya udah, ditunggu katanya gitu. Ini terus, kata-kata ditunggu langsung seneng banget ya. Akhirnya yang manggil Bapak kos apa jenengan tadi? Bapak kos. Bapak kos ke atas. Ke atas. Iya. Mas Nopek cari temennya, kalau turun. Nggih. Ngoten niki kos dere sederhana mawon nggih. Nggih kok ngene. Justru nek sederhana kaya kene sing rasane marakno apa ya? Marakno cepet akrab ya, Mas. Walah. Nggih. Mboten nenten napa-napa mek ngene ketok. Tapi jan seneng banget asli aku. Ora iso dibayangno lah, Mas, intine. Asli. Aku nang dalan wis paling iki Mas Nopek tetep wis perjalanan tur ning Jawa Tengah, kalau enggak di Jawa Timur. Tapi semau enggak mau karena itu emang tekad saya pengen ketemu Mas Nopek. Walah. Ya intinya apapun ceritanya nanti di sana. Nggih. Ya tetap saya tunggu, baik itu. Berarti kula tore sampai September sampai nunggu teng pundi? Sudah saya prediksi ini di komunitasnya Mas Nopek kan ada di situ sampai bulan 10 apa ya? Nggih, September. Aku nek September Oktober ora pati apal, Mas, nek bulane. Nggih. Yo tetap tak tunggu aku wis. Ditunggu teng Depok. Tak tunggu. Aku sampai ngomong bojoku, seandainya saya nanti enggak ketemu, seandainya Mas Nopeknya udah tur segala macam gimana, Pe? Gimana? Kira-kira kalau saya tetap tinggal di sini kan gitu. Ya udah enggak apa-apa. Emang itu misi sampean. Ya yes, mudah-mudahan misi sampean nanti bisa ketemu sama Mas Topek. Luar biasa. Lah iki sampun ketemu, misi selanjutnya apa? Rangkul-rangkulan. Ya Allah. Iya, ya kudune peluk-pelukan jadi ya. Ya intinya apa ya, Mas? Wis ketemu wis luar biasa senengin lah, Mas. Intinya wis. Kalau dengan kata-kata enggak bisa, Mas. Iya, jadi kejujuran hati itu kalau disampaikan lewat lesan susah, Mas. Nggih. Jenengan iki mawon, mari ngene aktif HP-ne terus ade nge-vlog bareng ngoten pripun? Siap, Mas. Nggih. Soale kula jam 6 badhe teng niku Deni Sumargo, Pak Deni Sumargo. Oh, nggih. Mengke kula tinggal. Jenengan teng pundi? Nggih. Nek kula tinggal teng pundi jenengan? Sementara dolan sit lah, mangke gampang. Oh. Topok-topokan kali. Anu rencang-rencang ngoten. Ya minta-minta
Apalah ya ilmu-ilmu nggih siap gaib apa ilmu apa. Nah iki YouTube iki sketsa lur mau okay. Apa Mas Jim sampun kula saranke nonton Lek Dames karo Dimas Zainal karena okay. Iku sing ngajari aku nge YouTube jenengan nonton iku ya Lek Dames Dimas Zainal wis apapun kehidupan di vlog mawon ngawur-ngawur mawon ben nek sketsa kan konsep bener nek koyo ndelok apa jenenge Pak sapa jenenge sing kuwi lho Jawa Timur lho. Woko channel iki views-e anten gede-gede, okay. Tapi kan ngedite rodok suwi to. Nek okay. Nyambung nggih ide okay. Barang nyambung kehidupan nggih nge-vlog mawon ngawur-ngawur. Mayan vlog nih insyaallah. Amin. Nggih. Ngono lho, ngono lho. Channel kerakyatan. Nggih, Bun. Nggih. Sehat-sehat Mas Jim. Nggih, matur-matur, matur-matur. Asoy. Kamu gak tahu, kamu gak tahu, tak tahu. Tak tahu kamu. Aku tadi tuh ngedumel kan sama aduh males aku ulang tahun mau datang ya. Terus Yono kan saya berangkat juga kan ke Diri koy. Terus Rio ngomong dia mau ke Medan ada job. Terus gue ngomel-ngomel, itu enggak ada yang datang dong berarti ulang tahun gue. Terus habis itu dia udah berangkat nih. Terus aku tetap ngedumel. Ali Akbar. Enggak sih aku ngasih apa ngedumel sama Yono kayak kan yang penting kadonya. Enggak, aku nggak butuh kado, aku butuhnya orang tahunku rame, aku butuh orang-orang pada datang, nggak usah bawa kado, nggak apa-apa. Dia apa sih orang yang bawa kado nggak ada sih Rio kan gitu kan. Kok di konten? Nggak apa-apa, dikit aja. Terus udah kan kayak aku tetep ngomel, aku kesel bete, aku HP. Terus di situ Ali Akbar datang. Mbak Cinda, kayaknya aku tanggal 8 bisa dateng deh. Bisa kan aku dateng? Terus si Yono langsung gini, goblok! Kira-kira mereka gak pada berpikir. Soalnya tadi si Nopet tuh nunjukin. Gimana tuh gitu? Berengkas. Soalnya tadi si Nopet itu pas sebelum berangkat itu nunjukin itu kok etiketnya, cuman tapi namanya doang, nggak dikasih tahu tanggalnya, jadi di zoom gitu loh, ditunjukin namanya Yono, bilang tamu nggak ada yang datang, dia gitu, ngecek gitu, tamu nggak ada yang datang, dilihat kikuk, dia gitu gitu, aku sama Yono pulangnya besok, gitu kayak, apaan sih mau freak banget kan gitu kan, kesel bete dikitu-gituin sama Nopet, sebenarnya aku udah tunggu curiga sih kayak Nopet gak pernah ngomong kayak gini ke gue gitu kayak ada sesuatu tapi aku gak berpikir kayaknya ada sesuatu tapi kayak aku berpikirnya kayak rasanya Nopet gak pernah deh kelakuannya kayak gini gitu loh. Kamu udah mulai curiga kan? Aku udah gak curiga cuman kayak kenapa sih kok Nopet gini kok kayak biasanya dia gak kayak gini gitu loh kalau misalnya ya udah kalau lu tanggal baliknya 9 ya udah gak kayak kasihan apa ulang tahun kamu sepi gak ada orang gitu dia gak pernah kayak gitu lalu apa yang terjadi? Ya udah, terus si Ali sama Yono berantem karena Ali ya koordinasi dong jangan kau sama Nopet doang yang ngerti aku juga tektok kan dikasih tahu gitu kan aku sama Nopet juga nggak koordinasi tapi ngerti kita langsung klik kau sih temennya pada miskin jadi nggak pernah diskonsep disurpresin tuh nggak ngerti gitu Yono itu? Bilang gitu ke Ali Akbar lamang tiketnya belum kubayar itu baru itu dok enggak kalau udah keluar kayak gitu itu tuh udah dibayar kamu pikir aku badak nopi kalian pembual kita pembual berarti nggak jadi berangkat apa aku nggak pulang udah pulang hihihi gara-gara Ali Akbar dia bodoh dia membocorkan segalanya dia tapi sebenarnya nih kalau Ali Akbar tuh mikirnya gini, oh ya udah, maksud gue aja yang pulang, yang si Yono sama Nopet nggak usah pulang, nggak apa-apa, gitu loh. Mungkin Ali Akbar mikirnya gitu, jadi Ali Akbar doang yang datang. Ternyata mereka dua juga tidak bisa bertektok ria di sini, jadi dia terlalu semua. Aduh, aku ketahuan aku. Aku ketahuan aku. Terus Yono tadi dia marah besar dia. Dia marah tadi marah besar Yono. Kamu marah besar juga kamu tadi. Iyalah kan kamu ngerti aku tadi ngedumel. Aku dia marah besar dia sama aku dia tadi. Sebelah aku lagian.
Padahal acaranya tanggal 7, 8 bisa pulang. Alasan aja. Ulang tahun dia tanggal 8 ulang tahun dia. Kamu kadoin aku itu dong, bayarin sewa gedung. Wih. Kadonya mahal banget. Ya udahlah, iPhone 13 kan layarku kayak gini, Pak. Wah. iPhone 13 lah. Wah, kadonya iPhone 13. Wah. Padahal traktirnya cuma KFC doang. Wah. Dia marah. Ini dari siapa kok aku ngambil-ngambil aja? Tadi aku konten sama Bang Deni Sumargo dikasih pizza. Serius? Ya. Itu pizza Bang Deni Sumargo. Boleh enggak? Ya, boleh. Ambil semua. Ambil kamu semua. Kamu ngomong-ngomong sih beli pizza? Aku dibelikan. Yo. Dari kau bawa ke situ sih sisa gitu. Iya, sisa aku bawa pulang. Daripada enggak dimakan gitu loh. Masih. Aku ini masih hangat. Masih hangat, aku masih hangat. Aku ya. Boleh habiskan. Aku baru makan loh. Habiskan. Apa habil ya? Siapa kamu? Uh-huh. Kamu emang udah ditiduri? Ditiduri sama Cemong. Sama Cemong? Yo. Batman juga? Batman enggak. Batman enggak berani. Enggak. Batman lanu. Enggak, Bakti. Itu dari Samarinda itu. Kan temannya Aldi. Ya. Wah. Ya udah deh, kalau itu mau. Kan kemarin yang kurus. Aku besok pulang aku. Besok pulang aku. Oh iya. Tanggal 2 aku pulang. Yang penting tanggal 8. Ketawa kalau bulusku dia. Dia tadi marah besar aku takut. Bohong gak berlebihan. Marah besar dia. Ini makan boleh enggak? Boleh. Dimakan, dicemil, boleh. Tapi enggak ada tapinya. Ada ya. Nabi. Mau membohongi aku. Ah. Udah. Udah. Ngek. Ya banget. Manduk eh. Manu cucok rawo dawa buntute. Aduh kaku. Buntute singate hulune. Ini pakai kalian. Bom Didi. Kanjeng Romo. Aduh. Anjir Romo judakan. Cariknya. Nah. Ini gak cocok belakang. Aduh, aku tunggu. Apa? Sakit aku. Gak cocok belakang. Keren. Gak maksudnya gak se-ini. Oh, sakit perut aku. Gak kuat aku. Oh, ini gak. Kontras toh. Sewu kuto. Wis. Stasiun belakang. Ketuk. Asale kotelo tombo ngantuk iku tombone opo aja ngono nangis abang itu aduh gak apa-apa ya Allah Om Didi tenan ya. Apa sih? Stasiun balapan. Teng. Stasiun balapan. Tinggal di kenangan. Kowe karo aku. Naliko. Apa sih? Naliko. Ganteng istirahatmu. Stasiun balapan. Aku nangis sekutu. Cik aku tuh. Selamat jalan.
Janji. Aduh, aduh. Sedih ditinggal 2 bulan kok sudah. Sedih. Ketiduran dia kecapean dia. Oh, atau cari emang seminggu kan? Emiko mana? Apa? Cari emang seminggu. Cari. Dan istirahat. Persiapan pulang Surabaya. Pulang Surabaya bersama Mas Toba Veno. Amit. Toba Veno ini adalah udah Mas, pertama kali beliau naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Mas Toba Veno pertama kali lur. Baju lurik selalu di bawah. Gantiin jaket mas, gantiin jaket. Yeah. Jaket sampai tinggal. Iya. Yeah. Nggak bawa jaket om? Kau nasi limut ya mas, tiga isi limut. Nih. Nih. Mana mas? Nggak ada. Apa itu tulisannya? Kau yang gak nih petugas. Tos kaki emang buri ampun nih. Apa? Iku sate anu, bisa mundur nih. Nah, dipencet nih tombolnya. Wes, kaki ya. Spor mahal. Niku, wes.